9 Juli 2023. Untuk malam kali ini, match yang pertama, kita sebutkan saja. Dari tim biru, ada seorang Cindy Yuvia. Bang Prima Barga, ini main kaset sayang, free lewat grup ya sayang, free lewat grup ya. Ada Ayam Goreng, ada juga Fadil, ada Chestover, dan XP Live. Dan lawannya untuk tim merah, ada Kitsune, ada Sadik Alkasia, ada Hazel, ada Sparkling Lotus, dan seorang Ezain. Dan kita mulai saja untuk match yang pertama kali ini. Ikut dong, boleh sayang masuk ke grup ya. Free semua masuk ke grup ya. Biarkan yang free semua masuk ke grup. Mengalir dari tombakku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat saja nampaknya dari grafik dan banningnya. Dari tim biru lebih memilih membain seorang di sana nampaknya. Sihir adalah hidupku. Melissa dan juga seorang Paramis yang diban. Dan nanti merah ada seorang di sana Arlott dan seorang Franco. Mau ikut? Duh, papa turnamen Nana lawannya lawan User Mage. Ya Allah, ya Allah. Semoga aja, ya Allah. Apakah akan tumbang di match yang pertama? Dan tidak akan lanjut ke babak berikutnya nanti tanggal 7. Halo, tanggal 6. Ya Allah. Emang kadang-kadang mewah, tetapi dia menggapku sebagai teman. Ya, itu namanya yang disebut cinta bertepuk sebelah pelepah pisang ya. Sparkling. Ini Indi gabung sama Sparkling. Indi, oh ini Indi kawannya Sparkling kah? Bentar ya. Tuan, apa perintahmu? Terima kasih. Dia baru mau pikir dan lagi ya sayang. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Jangan mampir, jangan lupa dibantu lagi, dibantu share ya nak ya. Kita ramaikan bang, dulu ya. Jangan lupa dibantu follow buat yang belum ya sayang ya. Dibantu follow dulu. Makasih Elan, Sarang Meo mawarnya, terima kasih. Makasih 21 diamond terkumpul dari 3 orang gifter, 101 total view, dan juga 2 followers baru. Bang, habis ini aku ikut ya, insya Allah, Jidan, insya Allah. Bang ikut. Boleh, insya Allah. Di mana target? Grupnya penuh, nanti ya sayang ya, dibenerin ya grupnya biar gak penuh lagi, oke? Okay? Oke, berarti kalau udah mulai rame lagi kayak gini, berarti nanti grupnya bakal dikosongin terus ya. Satu hari, satu grup dikosongin. Oke, hari berikutnya, grup ini udah ada isinya, yang ini dipenuhi, dikosongin. Oke, mau ikut abis ini, insya Allah ya Indi ya. Masuk ke grup ya sayang ya. Invite nanti bang, siap 86. Nanti ya sayang ya, giliran ya. Giliran ya sayang ya. Oke, nampaknya seorang Angela dan juga seorang Fanny di band, kita lihat nampaknya. Pasti bakal Fanny di band. Gak tau kenapa dari Ezain dan juga ini. Seorang Sparkling nih dari tim merah itu gak seneng sama yang namanya Fanny ya. Bisa pamer kan. Rasanya pingin udah gak ada di dunia yang tipu-tipu ini. Jangan dong, gak kayak gitu loh. Gak semua kayak gitu kok Jason, gak semua kayak gitu ya. Tahu nickname gua kan bang, insya Allah ya Banteng. Oke. Menang mana hayo? Apa nggak bisa bilang kalau menang mana? Kalau drop mana lebih seneng, bapak bisa bilang. Oke, kita sebutkan dulu untuk match yang pertama. 20 pasang mata memandang kalian guys yang bermain di sini. Jadi tim biru ada sebut saja The Varianti, ada Harit, ada Natalia, ada Nathan, ada Michitar. Dan di tim menang rasa kamu dengan dia. Merah dan seorang Harley, ada Matilda, ada seorang Cho, ada Kagura, bahkan seorang Beatrix yang sudah dipick nampaknya. Halo Bang Riohe. Ini seru sih, ini seru. Semangat casternya. Siap. Back to the game. Till the enemy reaches the battle. Back to the ada tumbuk. Kita mulai saja nampaknya pertandingan pertama untuk malam kali ini di live streaming tanggal 4 bulan Juli 2023 pada pukul OTW 20 malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pacaran abis ini sayang ya. Kamu masih ada tiket VIP satu kali lagi. Baru mulai banget. Soalnya tadi mau mulai abis maghrib, tapi tadi lagi ada grafik, papa lagi ada turnamen. Lagi ada turnamen Nana di agensi. Nah, papa ikutan, papa nyobain kali aja ada rezekinya kan di sana.
turnamen itu. Nah, tadi tuh lagi dikocok gitu, mana lawan mana gitu. Nah, nanti papa kebagian tanggal 6 buat main ya. Kalian saja kawan-kawan, turnamen by one anak itu ya, di agensi ada lagi ngadain. Tapi nggak dibuka buat umum, kalau dibuka buat umum mah papa kasih tahu dah, soalnya itu daftarnya gratis. Soalnya itu dibukanya buat ini doang, yang ikutan agensinya doang gitu. Buat talent agency doang. Tapi kita lihat saja kawan-kawan, nampaknya kembali lagi. Dimulai saja papa matiin Google-nya ya. Datang saja, sudah mulai 28 pasang mata masih memandang. Cowok main Nana. Bukan cowok main Nana doang. Emang ada kelaminnya Nana, ya Allah pacahan, gak gitu. Kan yang dicari kan kita mah cari, kita kan nyari hadiahnya, bukan berarti kita diajak berteman sama Nana aja gak mau. Tapi kan siapa tahu ada rezekinya menang. Halo e-sport, bang ikut join bang, silakan yang mau ikut join. Aku doakan hubungan papa dan pacarnya langgeng, amin. Doain ya, semoga aja rumah kita juga bisa cepet-cepet realisasikan, bisa jadi, bisa rapi gitu ya. Dengan segala kekurangannya juga, semoga cepet-cepet kita saling memperbaiki diri ya, oke? Okay? Itu apa itu tulisannya? Nama Nar, halo, orang apa tuh ya? Aduh, Arab bundul papa jelek. Halo pak, halo juga Christian, kita lihat saja kawan-kawan nampaknya. Kembali lagi seorang ex-pilot yang menjadi Hyper Michitar. Sudah mulai dicicil, bahkan kini kita lihat. Oh, nampaknya seorang Ezai dengan Hyper. Oh, di reset nampaknya. Hyper Ali nampaknya sudah mulai kita lihat 2-0. Masih dipimpin oleh tim merah. Tapi nampaknya Hazel sudah mulai datang. Bisa untuk melawan. Oh, Sparkling tertarik tombak dari seorang Michitar. Ini berbahaya, sudah mulai pergerakan yang sangat cantik. Tapi nampaknya seorang Hazel lemparkan saja payung teduh kepada seorang Vivi, adik papa. Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat nampaknya. Tapi nampaknya berbahaya. Kita lihat, semangat pak. Siap. Ih, ada anak papa pada datang semua. Amin. Terima kasih sayang. Tapi nampaknya pak besok pagi live gak? Live, live. Live sayang, live, live ya. Tadi sudah mulai kita saja kawan-kawan. Kembali lagi pergerakan. Oh, lihat bahkan seorang Sparkling Lotus. Nampaknya seorang Fadil ingin melebarkan sayapnya sebagai roamer. Sudah mulai kita lihat. Oh, nampaknya no roamer Natalia. Tapi lihat, zaman force pop up oleh seorang VIP. Tapi nampaknya sudah melihat apa yang terjadi, sudah mulai datang dua orang nampaknya. Angel bersama seorang Ezain bisa lebih aman nih kamarnya. XP pah katanya. Oh my god, apa tuh XP? Sudah mulai kita lihat saja nampaknya berbahaya. Awas ya katanya. Oke, kita lihat saja dari arah bottom lane pun, bahkan seorang Kitsune yang sudah lama tidak join to the live streaming karena dia lagi fokus nge-push rank dan juga mungkin lagi sibuk juga ya. Namun di arah bottom lane, seorang Ayang Goreng yang sedang bertemu dengan seorang di sana Sadik. Sudah mulai kita lihat saja nampaknya di sini masih, oh my god, 2-0 dong. Sadik sudah dapat 2-0 aja dari KDA-nya. Nampaknya Chestopper di sini agak sedikit dibully, tapi nampaknya sudah mulai luar biasa sekali. Aku makan Pak, ya selamat makan Christian. Hati-hati ya, jangan lupa bernafas ya. Oke. Mana mana Iyana Jakat. Apa? Manai, manal apa mani? Man, aduh. Aduh, alam gundulnya kurang bagus, Banteng. Terlihat nampaknya sudah mulai kembali lagi, bahkan sudah mulai terlihat saja Sadik sudah mulai mencucil dari arah bottom lane. Nampaknya 2-1 sudah mulai terlihat saja. Intro Sadik sudah mulai di pop up. Hey, Christiannya Barbar Sadik diambil, tapi terjadi trade kill nampaknya. Kita lihat tidak ada yang memfollow up sepertinya di sana. Kita lihat tapi nampaknya seorang XP Live sudah mulai terlihat saja kembali lagi, bahkan arah bottom lane sudah mulai dihilang. Min Aina Zikta yang artinya, tapi di arah top lane. Sebelum kita lihat saja UV. Oh my god, terkena. Di sana deadly magic plus satu paket dengan poker trick. Luar bahaya. Tapi nampaknya bukan luar biasa lagi, tapi luar bahaya. Sudah mulai kita lihat lagi. Bahkan dari seorang di sana kita lihat Kitsune masih stay sabar nampaknya. Penggunaan seorang Chou sebagai XP laner yang mungkin translate dari mana bang katanya. Gue tulis sendiri. Wih, keren banget, luar biasa sepertinya. Sudah mulai kembali lagi jago-jago Arab gundul. Jadi anak papa nih. Nampaknya sudah mulai kembali lagi, Chestopper sudah mulai datang. Lihat sepertinya, waduh, nampaknya dia dapat juga lagi goldnya dari seorang Sadik. Oh my god, Chestopper kena plus kesenggol juga lagi. Lihat dari goldnya, luar biasa sekali. Halo Minia 12, sarang Meo. Kan keyboard Indo katanya. Sudah mulai kita lihat kembali lagi, bahkan Buri satu diamankan, Yuvia sudah mulai datang. Tapi nampaknya Izaim dan juga Sari sudah mulai mencicil. Kita lihat nampaknya purple buff Astra Recall sudah mulai di pop up. Lihat nampaknya emot MPL sudah mulai kita lihat. Astra Recall-nya di pop up nampaknya, tapi agak sedikit terlambat dari seorang Ayang Goreng. Tapi nampaknya dari arah top lane sepertinya Fadil sebagai seorang roamer. Nampaknya Fadil, oh bukan roamer kah? Oh
Oh, Fadilnya pakai oh, XP ya. Dia Fadilnya Fadil XP ya. Jadi kita lihat saja kawan-kawan, tapi nampaknya di arah bottom lane. Sepertinya romernya seorang Ayang Goreng. Oh, kena poker trick. Oh my god, kena pula. Lihat saja Deadly Magic plus poker trick sudah sepaket, luar biasa. Assalamualaikum Bang Saluhin Iqbal. Oh, Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih Iqbal udah di-followin. Sarang Meo. Cownya XP. Iya, cownya XP maksudnya ininya, Natalinya. Natali Fadil XP ya. Wow, lihat saya sudah mulai kembali lagi makan bulu satu diamankan. Lihat di kelirinya sempat diincar. Lihat Fadil benar-benar ditunggu oleh seorang Hazel di gang sempit, di gang senggol. Kamu, oh my god, aduh gak bisa dilanjutin, pantunnya bahaya. Kamu terjepit, aku yang senggol. Oh bukan, salah, itu mah pantunnya gak. Oh, poker trick dari V. Lihat saja seorang Izaim pun namanya VP lagi dikasih damage oleh seorang Sparkling, tapi namanya tombak dari seorang SP Live. Oh my god, kita lihat saja King Stalling diamankan, tapi namanya Sparkling kembali lagi ditutup. Luar biasa, datang saja kembali lagi. Kita kena saja, kita lihat Sparkling lepus, diamankan lagi oleh seorang Izaim bersama Hazel. Oh, ini jadi trio mid bagus nih, sudah mulai kita lihat saja. Datang kembali lagi trio mid MMM lagi, trio mid magi, tapi nampaknya sudah mulai terlihat saja. Apa aku mau cari janda pirang dulu biar hati tenang? La ilaha illallah, bisa gitu loh Jason. Tapi nampaknya di gua ada multi bahasa Bang. Wih, keren banteng, luar biasa sekali. Tapi nampaknya seorang Sadik pun masih berusaha untuk mendapatkan di sini poin-poin, untuk mendapatkan poin kill lagi. Karena kita tahu di sana kita lihat masih berusaha, bahkan di sana kita lihat seorang EJM pun sudah membuat Father of Heaven. Luar biasa. Oh, pasif dari ini ya Natalia ya. Sudah mulai kita lihat Ezanya diambil, tertukar nampaknya stabil dengan seorang Fadil. Nampaknya agak sedikit worth it karena XP lain ditukar dengan seorang Hyper, mungkin akan sedikit terdesak nanti. Oh, dua Dragon kecuali sudah mulai mengincar, tapi nampaknya sudah mulai kembali. Diamankan di all-in, tapi nampaknya tidak bisa kemana-mana. Lihat saja King Falling dari seorang XP Live, sangat cerdas sepertinya penggunaan dari di sana King Falling-nya. Luar biasa kawan-kawan, bahkan di sini dari arah bottom lane luar biasa diamankan dengan cepat. Di sini kita lihat seorang Ayang Goreng berusaha untuk mengejar ketertinggalan nampaknya dari tim biru. Sudah mulai kembali lagi, benar-benar luar biasa. Tapi nampaknya dari arah top lane seorang Fadil masih berusaha untuk menaikkan wave minion, tapi datang saja seorang Sparkling. Sudah mulai menyadari bahwa di sini kita lihat, oh my god, dicicil, dibuka lagi nampaknya. Agak susah juga sih emang kalau misalkan ada Esmeralda, bukan Esmeralda, kalau ada Matilda ya. Oh my god, Astapobal pula diamankan oleh Julia. Tampaknya Hazel hampir saja terkena Astral Snipe. Nampaknya Ezreal pun sudah mulai kita lihat kembali lagi pergerakan yang memang agak sedikit sulit untuk dipredik. Dan dari beberapa player yang memang sekarang kayaknya Ezreal lagi ngejar ini ya, lagi ngejar top Harley kah? Dari kemarin dia pakai Harley terus loh. Sepertinya dia lagi mau ngejar global Harley kah dari seorang Ezreal. Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat lagi pergerakan yang sangat bagus. Oh, Astral Snipe dikeluarkan, tapi lihat langsung mati dari seorang Kisune, dikasih oleh seorang Hazel. Yin Yang Overzone, dua ultimate langsung masuk. Tapi nampaknya Hazel bisa berbuat, oh masih bisa menghindar nampaknya. Oke, Papa nambah pengetahuan baru. Ternyata King Spalling bisa dihindari oleh seorang Hazel dengan melempar payungnya. Sudah mulai kembali lagi, lihat saja menghindari payung. Sudah mulai terlihat saja, bahkan lima orang sudah mulai datang. Lihat di arah, rupanya dekat Purple Buff, tim biru. Benar saja Hazel sekarang, tapi nampaknya kembali lagi berusaha untuk dilindungi seorang Fadil. Lempanya merusuh, tapi nampaknya lihat Fadilnya ketahuan, tidak bisa kemana-mana. Recall dilakukan kembali oleh seorang Sadik. Nyatanya sudah mulai kembali lagi menguasai permainan nampaknya tim merah. Invasi jungle, tapi lihat di plus buffnya, lihat bahkan disisakan yang sedikit saja. Oh my god, bermain bagus deal katanya, kata seorang Hazel. Nampaknya, apakah di sini seorang Hazel sudah mulai menyesal memberikan slotnya, MM-nya aneh katanya. Sudah mulai kita lihat saja kembali lagi pergerakan yang memang sangat luar biasa, tapi lanjutnya saja. Nampaknya si Stopper dibilang aneh katanya. Sudah mulai kita lihat dari arah bottom lane pun inner tower sudah mulai hilang, tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi, nampaknya sudah mulai rasa. Tapi lihat Diamond Force di pop up nampaknya untuk mendapatkan seorang, kita lihat nampaknya Ezreal, tapi nampaknya Ezreal masih dilindungi oleh seorang Sparkling Lotus sebagai romernya Matilda. Luar biasa, tapi datang poker trick, tapi sayang Deadly Magic dan poker trick tidak sinkron dengan seorang Ezreal, tidak diarahkan, malah langsung di trap doang. Tapi nampaknya kita lihat sudah mulai kembali lagi, bahkan sini kita lihat bahkan sudah mulai mati Diamond Force terbuka, Lord hilang. Tapi datang sudah mulai kembali lagi, lihat DPS dari seorang Sadik sudah sakit. Tapi kita lihat dari itemiknya, oh my god, luar biasa sekali. Tapi kita lihat sedikit Sadik pun sekarang kita lihat nampaknya sudah membuat beberapa item, bahkan dia belum bikin hasil saja sudah sakit. Tapi nampaknya Ezreal, Kesopernya pun hilang. Datang kembali lagi walaupun dia mendapatkan satu orang dari seorang Ezreal.
dampaknya kembali lagi lihat dampaknya di poker pun sudah mulai terlihat luar biasa. Bahkan sini kita lihat dari beberapa item yang dibuat masih belum jadi, cuman masih bahan. Kawan-kawan sudah mulai terlihat yang kembali lagi berusaha untuk diamankan. Lihat-lihat padelnya pun hilang, dampaknya berbahaya sekali. 3 orang, 3 sekawan sudah mulai terlihat saja kembali lagi, bahkan berusaha untuk diamankan. Ayang, Goren berusaha untuk meng-clear wave dengan Astra Recall-nya, tapi dampaknya suara kesilat berusaha untuk memotong wave agar tidak begitu masuk ke dalam base. Tapi lihat Extra Slay pun di-pop up saja oleh seorang. Aduh, ini yang overshoot ya, Goren. Oh my god, double kill. Apa yang terjadi? 2 orang di sana sepertinya terlalu banyak makan jantung pisang sehingga bisa langsung kena Yiden Overshoot. Ditarik tombaknya 2 orang mendapatkan Zerita Lathazel dan juga seorang Sparkling Lotus. Diamankan bahkan Kukunen dari kita lihat memberikan emot-emot yang luar biasa. Silen deh, tapi tempatnya diamankan kembali. Bahkan Fadil berusaha untuk mengamankan beberapa di sana wave minion agar tidak terlalu lebih dalam lagi, tapi nampaknya sudah mulai. Kita lihat ini sih kesempatan bagus untuk Fadil untuk nyari celah langsung motong di sana ya, motong di depan. Kalau di situ, oh my god, ini berbahaya sekali. Tapi nampaknya itu juga akan menjadi salah satu akan menjadi salah satu blunder ataupun snowball nantinya. Karena beberapa kali juga kalau misalkan kamu mencoba untuk memotong wave-nya, kalau kamu gak bisa move-nya yang bagus, kalau kamu ketahuan terus positioning-nya, tentu saja itu akan membuat beban kepada tim kamu akan bertambah. Tapi namanya kembali lagi, Pak, aku mainnya ntar aja ya, lagi ada urusan gitu. Oke, Pak Chan, nanti kasih tahu Bapak aja ya. Bang, lihat TikTok. Siap. Lihat TikTok, maksudnya lihat TikTok gimana, sayang? Gua give sesuatu. Masa iya? Emang iya? Tapi nampaknya sudah mulai, kita lihat kembali lagi. Berusaha untuk diamankan, nampaknya di sini agak sulit, kawan-kawan. Berusaha untuk kembali lagi dibangun, tapi nampaknya Lord akan menjadi sasaran berikutnya. Enzyme luar biasa, nampaknya benar-benar. Ikut bang, silakan. Gula Jawa. Silakan masuk, sayang ya. Masuk ke grup ya, sayangnya nanti ya. Abis endgame ini dilihatin ID grupnya ya, itu yang gratis semua lewat grup ya sayang. 26 pasang mata memandang masih di sini, kita lihat kawan. Sudah mulai kawan kembali lagi, bahkan nampaknya seorang Isaim masih lordnya malah di KS oleh seorang XBI, tapi ditukarkan dengan nyawanya. Papa kira mau bikin winter atau mau bikin immortal gitu. Oh my god, datang kembali lagi, lihat lordnya membantu tim biru. Bagus sekali kawan-kawan, sudah mulai terlihat dampaknya sangat worth it. Tapi datang saja kawan-kawan, lihat apakah akan dipreteli lordnya di dekat base-nya tim biru sendiri. Lihat hampir saja pecah immortal dari seorang Sparking Lotus. Tapi nampaknya seorang Fadil sudah mulai luar biasa, tapi nampaknya lebih biasanya kawan-kawan, tapi nampaknya diamankan kembali lagi. Bahkan cara kita lihat base-nya hilang dengan sekejap mata. Bang, lihat TikTok, gua give sesuatu. Masa sayang, di sini nggak ada kok, nggak ada pemberitahuannya sayang. Mungkin lagi ngebug kali ya. Oke, victory diamankan untuk tim merah untuk pertama kali ini. Wih, terima kasih.